Halo semuanya, selamat sore. Sore. Ya, hari ini aku hadir karena ada suatu hal yang ingin aku sampaikan. Pasti kalian semua tahu tentang video yang beredar beberapa hari lalu. Terkait hal tersebut, aku sudah bicara dan menjelaskannya kepada manajemen. Di sini, aku mau minta maaf sebesar-besarnya dari lubuk hati yang dalam karena telah membuat kalian merasa tidak nyaman dan khawatir. Selanjutnya, aku akan berusaha untuk menjadi lebih baik dan akan terus berjuang di JKT48. Sekali lagi, mohon maaf dan terima kasih banyak atas waktunya.